Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu, pencet tombol playlist Ransmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Terus pakai hashtag Hadiah Lebaran. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming Hadiah Lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk, buruan ditonton! Oke guys, kita mau ngasih hadiah lebaran. Totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe jadi, dulu. Jadi kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rafina kita 1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi, dan juga Rans Entertainment. Terima kasih atas THR-annya. Aku baru dapat THR ini. Udah ditransfer langsung, udah menerima transferan, uangnya langsung ditransfer, langsung ditransfer. Saya dapat cash 5 juta rupiah, uangnya langsung ditransfer, sudah ditransfer, sudah dapat transferannya untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Rafi bagi Gigi makin berkah rezekinya, sehat dan lancar rezekinya. Terima kasih Rans Entertainment. Serodok, serodok, masuk tangkap kepalanya di sini, serodok, lari. Satu, dua, tiga. Ini udah siapin baju lebaran. Walaupun kita di rumah, tapi maksudnya biar ada fotonya gitu maksud aku. Kalau aman, pakai apa? Pakai kaos ya. Yay. Aku akan pakai baju ini samaan sama papanya. Kalau mama papa kembaran, ah nggak kembaran nggak apa-apa. Yang buat itu yang buat pink buat apa? Buat punya dia. Mama belanja ya. Asik, mama bisa pergi malam ini dong. Yes. Mau dimasukin ke sini. Masker mama mana yang pink tadi? Ah, handphonenya udah dua. Papa yang waktu dulu. Soalnya handphone papa udah rusak yang sekarang. Jadi mama mungkin dirusakin ah. Dosa itu dosa. Papa makan rusak beneran kemarin. Kalau rusak beneran ah. Ya kalau rusak beneran dibenerin. Hah? Dibenerin. Kalau papa kok nggak dibenerin? Hari ini aku tuh udah datang nih baju lebaran. Ini papa. Buat AA yang ini. Keren gak? Mama pink. Terus sama. Mirip lah. Mirip. Nih. Ini yang punya mama. Tuh. Ya kan, ah, mirip kah? Tuh. Lucu kan? Ah, ini lucu banget. Buat lebaran mah. Iya. Ini bagusnya pakai celana apa ya, A? Kayak gini lah. Serodok, serodok, masuk tangkap kepalanya di sini, serodok. Lari. Satu, dua, tiga. Ini udah siapin baju lebaran. Walaupun kita di rumah, tapi maksudnya biar ada fotonya gitu maksud aku. Ya ini ceritanya nggak ada tema sih, cuman bajunya kebetulan ada apa motif-motif Indonesia gitu ini celananya. Kalau aman pakai apa? Pakai kaos ya. Yay. Aku akan pakai baju ini samaan sama papanya. Kalau mama papa kembaran, ah nggak kembaran nggak apa-apa. Yang buat pink buat apa? Buat punya dia. Mama belanja ya? Bukan, ini tuh dikasih. Dikasih. Dikasih sama Allah. Baju lebaran udah beres buat aku. Aku mah ada maskernya juga nih. Kan ada juga di situ. Ini maskernya pink soalnya buat cewek. Aa yang mana? Cikan? Ih lucu banget. Mama. Nih, pink. Tapi aman. Ya nanti mama cariin. Sombong. Sombong mama. Mama sombong.
mama cariin, sini. Sini. Oh, yang ada buku sini. Aku udah punya, mana aku itu kan? Ini yang bagus tuh yang ini. Asik, mama bisa pergi malam ini dong. Yes. Mau dimasukin ke sini. Masker mama mana yang pink tadi? Si Ayus milik yang ini. Yang kayak yang bungkusnya kayak gini. Aku mau pakai bungkus kayak gini. Ya, pegang ini. Mama pesenin dulu, Mas. Aduh, Mas Boy gimana ini? Hah? Mama WhatsApp nih, Om Boy. Tadi masker Mama satu lagi mana yang pink? Ayo coba cari. Tapi yang buat anak-anak. Ya udah mama pesenin ya. Ya. Warna biru. Oke. Nanti mama bilang ya. Mama ini masker. Halo? Ini maskernya mau. Ya. Oh ya bentar. Oke. Rika. Handphone baru Bapak mana? Bapak punya handphone. Dua-duanya punya saya, punya Bapak. Enak aja, handphonenya udah dua. Papa yang waktu dulu. Soalnya handphone papa udah rusak yang sekarang. Jadi mama dirusakin ah. Ih dosa, itu dosa. Papa makan rusak beneran kemarin. Kalau rusak beneran ah? Ya kalau rusak beneran dibenerin. Hah? Dibenerin. Kalau papa, kok nggak dibenerin? Soalnya pak punya papa udah rusak banget, udah penuh. Kalau udah penuh? Ya emang mau kosongin lagi. Papanya. Anak kecil tuh handphonenya cuma satu, udah dia jangan macam-macam. Gak akan dibeliin. Nangis, nangis banget, gak dibeliin ke anak kecil nangis. Malu, tau gak? Gak usah nangis. Oh, mama bilangin apa? Mama teleponin papa ya. Teleponin papa nih. Mama. Ah, ini masa kan aku tadi telepon. Rika minta telepon handphone kamu yang baru kan. Terus si Rafa tau sih, kok papa punya handphone baru? Aa juga marah-marah nangis-nangis minta dibeliin handphone baru. Gimana nih anaknya? Nanti. Kecepatan aku dulu penting. Tuh, Kon. Kamu marah ini anaknya masa minta-minta handphone nangis-nangis? Oh lihat aja kena lo dadah. Ya kena lu ya. Sama papa yang lain. Jagain apa? Papanya beli handphone baru, terus marah-marah minta beli handphone baru, saya aduin ke bapak, takut. Aduh, bukan handphone kedua, takut. Bayi. Handphone buat apa? Ya kan itu masih baru, belum rusak. Jangan cari alasan. Itu anak di jalanan nggak punya handphone, jangan kayak gitu. Anak-anak yang lain gak ada yang punya handphone 2 gitu minta beli-beli terus gak? Malah kira kenapa? Heboh deh. Balikin papa ya. Oh enggak, ya Allah. Udah. Kalau mau makan seblak dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doain kita mama papa punya rezeki terus. Tapi ya bukan rezekinya juga bukan buat beli handphone terus. Rezekinya tuh buat makan, buat
bayar listrik, bayar ini sekolah. Mainan. Ini bayar. Miskin. Enak aja. Terus dibayar. Beli bayar apa? Terus itu bayar Roblox, AA. Iya. Enak aja. Baju. Ya udah, tapi yang baik ya. Enggak beli handphone ya, jangan marah-marah ya. Kan anak kecil minta beliin handphone. Nah, beli kok laptop yang pura-pura itu kok lama banget datangnya. Oh, mau beli laptop pura-pura. Ya udah. Yang pura-pura banget itu kan. Soalnya belinya di Amerika, itu jauh. Kan lagi lockdown. Lockdown. Apa? Pesawatnya enggak bisa ke sini. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang udah lama banget gak ketemu, ada Caca. Marica, hey hey. Kalau yang ini kan pastinya sudah tidak asing lagi. Karena hari ini itu kita mau makan dari restoran favorit gue. Lu kan juga suka kan? Iya. Kan lu tau dari gue. Iya, gue tau sih sebenarnya dari dia. Kayaknya semua makan enak taunya dari Caca lagi. Iya kan, tau kan di rumah. Kan, tapi sebelum makan aku makan. Minum susu favorit aku dulu. Ada yang mau gak? Maaf. Help me, Beb. Susu 7 kurma. Kalau buka puasa itu aku tuh suka banget ya sama yang ada kurma-kurmanya gitu. Tapi kurmanya biasanya aku enggak terlalu suka kurma yang kurma banget terlalu manis. Nah, aku tuh seneng banget minum ini dulu buka puasa. Double manfaat dari susu dan kurma. Membantu menjaga daya tahan tubuh. Enak banget ya. Enggak, lo pasti suka. Beneran enak ini. Enak banget ya. Acara pasti suka. Oke, kita akan review ini biji nabe itu. Sebenarnya nabe itu kan kayak makanan Jepang. Dia kuah-kuahan. Oh, di sini. Tapi bukan shabu-shabu. Beda ya. Beda kan? Beda. Tapi makannya kurang lebih agak-agak mirip. Tapi kalau buka puasa kita makan yang manis-manis dulu kali ya. Apa itu? Ada ini apa? Green tea. Tiramisu. Ini dari biji nabe. Dari biji nabe. Cobain ya. Kalau tiramisu itu kan biasanya kayak kopi-kopi gitu. Nah, ini tuh dia kasih yang rasa green tea. Green tea. Wow. Kok dicium dulu sih? Ya emang gue suka gitu. Dia tau. Oh, ini bener green tea, Beb, bukan daun bawang gitu. Lihat kelembutan ini. Kita coba sama-sama, guys. Strawberry-nya. Oh iya, ada strawberry. Udah, ini makan ini dulu. Enak gak? Enak banget. Ini lembut. Enak. Kalau yang suka green tea harusnya suka sih ini. Soalnya green tea-nya berasa banget. Tapi krimnya juga banyak, jadi tuh semuanya berasa jadi satu gitu. Coba strawberry-nya, enak kan? Oh, ini ada cookies-nya juga di tengahnya. Jadi kayak rasa lainnya gitu kali. Layer-nya ada banyak gitu, enggak cuman biasanya kan tiramisu kayaknya cuman mascarpone terus pakai apa sih yang kue itu terus pakai kopi, tapi ini kayaknya macam-macam. Mungkin kan tiramisunya kan ini kan green tea agak pahit jadi dikasih strawberry biar agak asem gitu. Ini I like banget. I like banget, Mbak. I like banget karena this is the best. Oh, gimana the best? The best. The best. Gitu. Oke, okay. Ini langsung kita ke makanan utama setelah makan yang manis-manis. Di biji nabe itu ini punya mama? Bukan, ini punya aku. Bedanya itu, dia tuh pakai kolagen. Favorit aku itu ada yang sukiyaki sama yang tom yum. Ini kita lagi rebus dulu nih, kayak gini nih. Itu enak banget sih, parah. Wow! Wow. Yang ini yang kolagen kan? Kolagen, enggak, ini kolagen sukiyaki. Tahu gak kolagen itu tuh bagus buat kulit supaya nih, lihat lembab. Nih, lihat nih. Jadi dia tuh bagus banget buat kulit. Dan juga sehat banget, anak-anak tuh biasanya suka banget makan kayak gini. Biar kulitnya kayak artis Korea ya, Mbak? Ber! Dan ini yang tom yum. Ini tunggu, ini belum brebek-brebek ya. Karena sambil kita nunggu ini brebek-brebek, kita bakal cobain yang matang-matang dulu ya. Mendidih mungkin gitu, mungkin ya, orang lebih mengerti, Mbak. Brebek-brebek. Ini salah satu makanan favorit aku juga. Semuanya favorit kita gue, semuanya. Karena emang I like banget. Ini adalah... Lo sekarang campur bahasanya, Mbak. Iya, kan Jaksel. Oh, okay. Hey, gila. Hey, gila banget, kita ngawar. Namanya
chicken nanban. Chicken nanban itu dia ayam goreng pakai saus tartar. Nah, ini tuh nanbannya tuh di sana ada rasa macam-macam, ada yang pedas, ada yang original. Ini tartar, tartar lu gaca enggak? Iya, tapi ini tuh telur. Iya, tartar tuh ada yang dicampur semua yang sampai hancur, ada yang kelihatan telurnya. Ada yang spicy, ada yang original, dan ada ini yang truffle. Aku kan gak suka truffle, aku mau coba yang truffle. Aku gak suka pedes, soalnya mulut kakakku pedes. Coba ya. Aku coba ya, aku dulu. Aku dulu. Iya, iya. Ini yang truffle. Baunya berasa truffle-nya, tapi gak terlalu yang kayak drong gitu. Tapi cukup. Ini tau kayak, oh ini truffle bener, Beb. Gitu. Lihat-lihat ya, di seksi ya. Coba lebih deket lagi, cat, panas, awas. Gemeter tuh, gemeter. Oh, antara seksi atau wow. Ini salah satu chicken manban favorit aku di Jakarta. Gila. Crispy dan bumbunya tuh bener-bener kayak joget bareng gitu di dalam mulut. Beb, enak banget. Oke, yang ini yang original. Kalau kata Mbak Gigi, ini kan salah satu favoritnya dia. Kalau ini favoritnya aku satu-satunya. Gak bisa di... Malu lah ya. Enak, itu kalau gue. Enak banget. Gimana? The best! Best! Ini apa? Anissa, ini yang pedes. Spicy. Enak gak? Parah kan? Enak banget. Enak banget. Ini enak banget, bergetar. Enak kan? Bergetar. Apa ininya bergetar? Apanya? Enggak, ini kalau makanan enak tuh di sini tuh kayak udah jijijijijek. Ini okonomiyaki. Okonomiyaki. Ojo. Ini tuh kayak omeletnya Jepang. Tapi bukan omelet juga, dia itu biasanya ada sayur-sayurnya dan ada guritanya. Tapi ini banyak telurnya ya, tapi kalau ini ya. Iya. Udah kayaknya udah menyesuaikan selera Indonesia. Ini tuh di atasnya tuh ada kayak biasa suka goyang-goyang ya kalau ditaruh di atas panas. Fish, apa sih namanya? Fish floss. Fish floss. Jadi kulit floss. Floss. Fish. Floss. Fish. Fish floss. Floss. Bukan. Fish floss. Bentar. Nah. Nah, coba ya. Ada kriuk-kriuknya ya? Sayur. Ini enak. Rasanya tadi bukan kayak okonomiyaki. Rasanya kayak omelet ya? Lebih kayak omelet. Sebenarnya okonomiyaki jamurnya sama mirip rasanya kan kayak takoyaki, cuman ini pakai telur gitu kan. Iya. Takoyaki pakai gurita. Ini ada juga deh. Ini ada guritanya juga. Ada juga tuh. Tapi bentuknya gede gitu ya. Jamur. Jamur. Pas banget nih. Udah blak-blak-blak-blak. Udah blak-blak-blak. Wow, blak-blak-blak. Kita ada dua ini kuahnya apa nih Mbak Gigi? Kuahnya yang ini kolagen pakai sukiyaki, ini favorit aku. Yang itu? Parah. Yang sebelahnya apa? Sebelahnya tom yum pakai kolagen. Kolagen tom yum. Langsung aja kita masukin itunya dulu. Sayurnya dulu apa dagingnya? Basonya dulu, baso. Ini bakso udang keju. Hah? Udang keju? Ada kejunya? Udang kejunya enak banget. Mantap. Kita masukin sayur-sayurnya dulu ya. Iya. Ini udah kalau pesan tuh satu set tuh udah semuanya nih. Udah dapet ya. Jagungnya dulu yang lama. Sayur ini tahu kan? Mau nggak? Mau. Oh. Itu enak banget tahu. Ini kita masukin sayur-sayur. Iya. Ini masih nih sayur. Enggak, kita tutup dulu kali ya. Ini mau kita campur mau. Biasanya ponzu terus dicampur ini. Kalau gua pakai ini. Oke. Okay. Ini green onion oil-nya. Spicy goma ini biasanya buat nyelup-nyelup si sayur. Ini spicy tanuki. Apa sih itu? Ini biasa dicampur-campur ini, pakai ini. Iya, di kayak di ini ya. Biasanya bisa ditambahin-tambahin semuanya. Oh, gua pakai ini. Ini kita masukin ke mangkok masing-masing kan? Iya, yes. Gini. Terus pakai gua pakai ini cabenya. Cabe. Coba ya sausnya. Mbak Gigi pakai ini enggak? Pakai ini ya? Pakai ininya yang bikin enak juga nih. Iya, si oil itu garlic itu shallot. Wow. Di
biji nabe itu dagingnya modelnya macam-macam. Kalau aku sih favorit aku yang Kagoshima, yang daging yang benar-benar yang kayak lembut, super banget, lembut, parah, selembut sutra, Beb. Jadi dia gila banget, sampai kalau di leher tuh kayak dia enggak perlu langsung gitu kayak enggak ngelawan gitu dagingnya. Langsung masuk dia langsung. Oke, okay, Beb. Kita buka ya. 1, 2, 3. Dulu gitu. Udah kita makan dagingnya dulu soalnya takutnya belum begitu matang. Kita ambil di, satu gitu ya. Ambil satu ini yang apa nih? Yang biasa ini yang ini daging yang biasa. Yes. Ini aku masukin dikit. Aku kalau masukin enggak terlalu lama. Kalau kalau dia agak lama dia jadinya agak keras. Thank you. Yes. Kalau aku makan dagingnya kayak gini. Caranya makannya beda-beda. Iya, ada yang suka pakai kuahnya langsung. Ini aku kuahnya. Ya. Biasanya ya, kuahnya aku taruh dikit di sininya. Tambahin dikit. Mau yang sukiyaki. Anda mau yang sukiyaki apa yang? Yang tom yum apa sukiyaki? Tom yum deh. Nanti kalau mau dijadiin satu silakan gitu. Oke, okay, aku makan dagingnya ya, cobain ya sebelum dicelup ya. Kita celup-celup gini kan? Iya. Yes. Nah, aku sukanya setengah matang gini. Ini adalah definisi itik terbang. Begitu kita makan. Terbang. Enak banget. Aku mau coba yang daging yang Kagoshima nih. Ini nih yang kuah tom yumnya nih. Cobain kuahnya enak gak? Enak banget. Enak kan? Girl. Dagingnya dicelupin ke situ. Ini tuh beda sama shabu-shabu lain menurut aku. Dan ini tuh salah satu tempat makan yang kayak celup-celupan gini tuh yang aku suka. Celup-celupan. Ya, aku mau coba yang Kagoshima ya, lihat dong. Dia dagingnya itu meleleh ya, banget. Dia kayak tuh super meleleh banget. Teksturnya juga beda. Beda. Ini yang ini aja udah enak gitu. Mm-mm. Apalagi yang itu. Nih ya. Kalau sekarang aku mau eh, Allah. Aku mau celup ke yang ini ya. Ke sausnya. Matang. Nih, bahkan kadang-kadang tengahnya merah. Beda-beda pokoknya tiap orang. Aku suka yang masih merah gini. Merah ini tuh bukan darah ya kalau daging itu. Karena, yes, karena itu bukan venanya, itu adalah sarinya. Sari? Sari ya, sari daging. Sari daging. Oke. Okay. Cobain. Kalau pakai bubur. Yeah. Kalau makan enak tuh merinding ya. Gila gak? Beb, ini tuh dagingnya parah kan? Parah, ini enak banget. Parah, ini tuh daging parah. Aku mau makan yang dagingnya kayak marble. Ini aku mau coba yang kuah tom yum nih. Kesini. Halo, girl. Nah, Nas. Kenapa tadi ngomong apa, Nas? Parah. Ini baksonya. Ini kayaknya semoga ini keju ya. Ayam deh kayaknya. Hah? Ini kalau warnanya udang. Putih gitu, kalau enggak ikan. Udang. Ya udah, boleh udang. Semoga udang. Tuh, udang. Bener kan tuh udang ada keju tuh. Oh, baksonya ya? Nah, gue bagi satu udang keju. Nih, sini. Oh, mau gak? Mau bakso gak? Mau dong. Bakso apa? Ini yang keju. Ini yang keju tuh kan, kejunya keluar. Coba loh ya. Dia. Ini udang dalamnya ada keju, gimana Beb? Surprise. Ini ada kejunya. Tapi memang kejunya melted. Ini tuh yang memang yang bikin beda tuh karena memang dia kuahnya tuh kolagen. Jadi tuh kayak gurih banget dan enak banget gitu. Si kuahnya ini. Ya ini kuahnya aja udah enak banget kan. Hah? Udah coba kuah yang sukiyakinya belum? Belum. Itu kan banget. Itu tom yum, cobain sukiyaki. Enak banget. Iya kan? Enak. Aku kangen ke biji nabe. Eh, ada suka nanya kan? Ini makanan mubazir gak sih gitu ya? Kok yang banyak, ini yang makan cuma bertiga, berempat. Kok katanya habis terus? Kita panggilkan. Ini dia bintang tamu.
Iya, datang semua. Makan, silakan Beb. Ini tuh udah dicampur si sukiyaki sama bumbunya. Menurut aku sih ini nabe tuh adalah suki terenak. Yes. Hmm. Lo gak percaya sama gue? Kenapa? Dulu kan gue bilang ini mbak, masih sih gitu. Enak gak, Bang? Gue sih mau ininya. Aku kan dulu, Bang. Ini. Jagungs. Ini jerapatan juga suka banget tau ini, ya kan? Panggil aja apa? Seneng banget tau. Ya udah nanti ada kok itu, aku emang beli kok buat di rumah juga. 100% susu steril premium. Ini enak banget. Nagita double tuh. Nih, Nagita. Oh, sekarang jadi suka di sini. Nah, tapi bener emang aku suka banget. Enak banget ya, Mbak, serius. Rasanya kayak apa, Bang? Kayak susu ada kurma. Enak ya. Jadi kayak susu krep, iya, lembut banget gitu susunya. Ya udah kenyang banget nih. Soalnya bentar lagi aku mau live lagi. Kalian pengen lihat kita makan apa lagi, langsung komen di bawah. Thank you. Langsung kirimin. See you. Mwah.